motornya Ciputra ini, motornya Bos Robi. Silau. pengen cak. Menetak balap dewe. Dia balap dewe ninja. Gimana ini katanya prepare Thailand itu udah ada siap belum? Insyaallah siap. Jadi bawa berapa motor ini? Setelah sekian lama mainan ninja ini, biasanya kendalanya apa cak Inul? Yang FFA apa standar mas? Semuanya. Kok setangnya nggak pakai yang titanium-titaniuman? Nggak mas. Nggak pakai ini. Inul ini ternyata lagi riset dua blok. Ini kalau ini kan bahan ninja kiss ya? Iya. Kalau ini kips, bedanya apa sih cak Inul? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Racing Star, kita ke markasnya Om Inul. Nah, Pak Inul Racing Mojokerto, Ngoro. Ini katanya lagi sibuk prepare Thailand ini kayaknya. Enggak tahu deh kok malah sepi ini. Motornya Ciputra ini, motornya Bos Robi. Cak Kor lagi pengen belajar katanya, pengen belajar ninja. Ini kalau kalian mau tromol yang kayak gini bisa order di saya ya, ke Speed Shop depan belakang. Radiator yang kayak gini juga ada. Knalpot lengkap tuh, ada elemen, ada apa itu? G. Ini ada Raden 59 ini. Nanti kita ngobrol sama Om Inul. Silau. Pengen cak. Menetak balap dewe. Dia balap dewe ninja. Main yang Thailand. Afrika. Cak Korep belajar ini. Ini cak bloknya cak. Kan sama duwe culur sing miring-miring ya. Jadi cak Korep lurus jadi miring dewe. Belum duwe aku. Oh duwe. Oh, mekanik internasional. Kan iso dilebone sakar herek cak. Kompresinya ben padet. Berarti lagu ini regis cipta kompresinya ora padet cak. Iya ora. Di klep apa? Iya, masuk. Enggak, enggak pakai klep telu iki. Klep limo. Oke. Mekanik herek gawe pengen gawe ninja. Sing mekanik ninja yo gawe herek iki aduh piye. Aduh. Ternyata di sini. Gawe kayak payu. Ngobrol sebentar bareng Cak Inul ini. Aduh. Mulai. Iki minum teh. Wong libur tak gedor-gedor. Kudu buka. Tak kira sibuk, Mas. Kok malah prei. Tadi siang, Bos. Tadi siang. Pulang. Oh, dapur. Minggu tetap kerja berarti. Emang 26 jam. 26 jam. Terus capek pulang, enggak lembur. Emang udah ready semua? Belum. Belum.
Jangan jauh-jauh, nanti suaranya nggak dengar. Telepon kabar di saya. Wes tambah rewang durung iki bengkel iki. Ada. Keponakan sendiri. Oh, nambah. Nek nambah rewang kok ditambah oke. Cak korep yo bertambah rewang. Rewang durung. Widi. Gimana ini katanya prepare Thailand itu udah ada siap belum? Insyaallah siap. Jadi bawa berapa motor ini? Satu motor FFA. 59 katanya mau dibawa. Enggak tahu, insya Allah. Kalau jadi dibawa. Kalau jadi. Kalau enggak. Nah, kemarin juga Erwin juga udah sempat bilang katanya mau berangkat. Berarti yang berangkat Erwin. Erwin sama Devi. Oh, Erwin sama Devi. Lacak itu berapa orang nanti dari bengkel? Dari bengkel 2 orang. Wah, orangnya andek lah. Kurang harus 10 orang itu bagus itu. Kandilan. Lek gak ngono iring-iring. Kalimantan. Kan bose masuk ora meh domelu. Bos Robi rencana berangkat ya? Bos Robi insyaallah ikut. Sama Pak Kaji Yanto tuh nonton juga. Kaji Yanto mungkin berangkat. Waduh, nyusul. Berarti rencana berangkat kapan ini? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Masih 2 mingguan lagi. Satu bulan. 3 minggu. Tiga minggu. Gimana setelah sekian lama mainan ninja ini, biasanya kendalanya apa, Cak Eno? Yang FFA apa standar, Mas? Semuanya. Kendalanya apa? Apa? Kurang lahan untuk setting. Emang semuanya seperti itu ya. Kendalanya cuma itu, tempat setting emang ya. Kajian tuh emang gimana nggak turun tangan? Ya mau bikin itu. Oh, rencana mau bikin. Rencana bikin. Bagus lah. Kalau dari mesin sendiri itu gimana, Cairo? Kok kayak sering banget belanja seker itu emang garapannya oke apa sekernya sering rusak? Sekernya sering rusak. Hancur. Tak kira garapannya oke. Emang nggak kuat ya sekernya ya? Nggak kuat. Nah kalau dari yang lain, kerkas, setang itu? Kerkas paling ya cuma center. Apa itu? Oh, repair iya, center paling ya. Oleh. Berarti FFA sekarang pakai langkah berapa, piston berapa? Kalau yang ini mau bikin langkah 65. 65 itu berarti naik sekitar 10. 5,5. 5,5 iya sih. 10, 11. FFA naik segitu, iya. Emang lagi coba. Nyoba. Ini ya kerasnya ya? Apa bukan? Iya. Oh ini. Kok setangnya nggak pakai yang titanium-titaniuman? Nggak mas. Nggak pakai ini. Wah. Ini coba. Ini matiin mana ini? Matiin Bos Rido. Yang mau beli bisa. Nah, Cak Erol ini ternyata lagi riset. 2 blok. Ini kalau ini kan bahan ninja case ya. Iya. Kalau ini kips, bedanya apa sih, Cak Eno? Bedanya apa nih? Bedanya lubang-lubangnya ini. Lebih enak bahan ini apa bahan ini? Ini lagi nyoba. Oh, ini baru ini. Baru. Kirain udah pernah pakai. Belum pernah. Kenapa pengen nyoba ini? Ya di dilihat-lihat sepertinya masuk. Kemarin ada ya di IDC itu pakai blok ini. Siapa? Motornya siapa? Motornya siapa itu? Bos RDV. Oh, Mas Yuda. Bos Yuda. Nah, kalau ninja FFA kayak gini kan bisa dibilang jarang yang main ya. Nah, Cak Erul sharing-sharingnya sama siapa ini? Apa nyari sendiri? Cari inspirasi. Oke. Tanya-tanya gitu. Tapi dari basicnya sama aja kan ya, maksudnya dari kayak motor-motor yang lain ya, maksudnya ninja standar ya sulap gitu ya, paling dikembangin lagi ya. Iya sama, mirip-mirip lah. Karena menikati opo, kenang-kenangan kok gak ketemu mah.
kan kenang-kenangannya ben oke. Lanjut lagi sama Cak Enul nih. Cak Enul. Ini berarti kan Haji Putra udah bikin FFA. Katanya kan mau bikin motor lagi, itu motor apa Cak Enul? 59 Open. 59 Open. Bikin. Tapi udah mulai belum? Belum. Masih itu ya. Masih rencana. Ini, masih banyak kerjaannya. Kerjaan kayak Cak Enul banyak banget ini. Prepare towers, Bos. Ini berarti yang baru ada punya siapa lagi nih? Kajianto bikin 4 motor lagi. Waduh. Belum bisa dari luar. Oh iya, emang orderan dari luar tutup. Iya, tutup. Emang sesulit itu atau gimana Cak Enul? Apa pengen fokus atau gimana? Pengen fokus, Bos. Pengen fokus ya, daripada banyak-banyak tapi kacau gitu. Banyak kerjaan. Opa, aku tak melu nganu po wis, tak kerja kene. Siap. Siap tok, Bos. Apa sih gak kayak Bos gitu. Kajianto katanya mau bikin yang 201. Ya itu berarti yang dia standar ya cuma. Oh, berarti enggak jadi tuh yang 201-nya. Belum. Oh, belum. Belum kepikiran ke situ. Kajianto semuanya tinggal mekaniknya aja ya. Iya. Ya banyak orderan dari luar tapi dipending dulu. Dipending dulu. Iya. Nambah nolak rezeki ora kena. Itu bukan nolak rezeki, Bos. Apa kuwi arane? Apa ngarani? Apa cak arane, Cak? Wis cukup apa? Wis cukup ngene kuwi apa wis disyukuri ae wis wis sak mene iki. Cak korep gitu juga, Cak. Nolak-nolak gitu, Cak. Mangan toh urus aja. Mbok ditampani kuwabeh tambah bingung ya, Cak. Iya. Oke, berarti nanti kita tunggu Cak Enul. Mudah-mudahan nanti di Thailand dapat piala ya Cak. Amin. Biar prestasi di sana. Dapat uang. Dapat uang. Ya kan pasti nyarinya juara Cak. Kalau menang kalah tetap dapat. Pasti menang kalah tetap dapat. Gak mungkin enggak. Cuman kan kalau menang ada kebanggaan sendiri. Yang penting podium dulu. Yang penting podium. Berarti mainnya 600 ribu atau berapa meter? 402. Oh, berarti nggak beda jauh lah ya sama yang di sini ya? Iya, sama 402. Terakhir nyeting udah time berapa nih? FFA-nya? FFA masih 10.3, 10.2 mas. Oh, 10.3, 10.2. Lah, main 10.4. Lah di sana, dengar-dengar di FFA Thailand udah time berapa? Kan kayaknya udah 9 berapa gitu. Masih... Ya mungkin jalannya Bos, kan beda, iya. Sirkuitnya beda. Mudah-mudahan masih bisa ngejar lah ya. Iya. Dan nyatanya FFA yang di Thailand pun sampai sini juga time-nya juga segitu ya. Iya, sama-sama lah. Harusnya kalau di sini time segitu, sampai sana juga harus turun. Nah. Oke. Yaudah, kita lanjut ngobrol lagi sama Cak Enul. Terima kasih yang udah nonton. Kalian mau request konten apa lagi, komen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.